Shalom kekasih Tuhan, kembali lagi bersama saya Frederick Siregar dalam Sunday News. Kekasih Tuhan, berikut ini adalah jadwal kegiatan ibadah Gereja Bethany Favor of God selama sepekan. Kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa dalam Family Altar yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam bertempat di wilayah masing-masing. SOM, Sekolah Orientasi Melayani yang diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam bertempat di gedung Gereja Bethany Favor of God Ring Road Balikpapan. Menara Doa yang diadakan setiap hari Jumat jam 12 siang bertempat di Upper Hall Gereja Bethany Favor of God. Doa Pencerahan Roh Kudus yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di Upper Hall Gereja Bethany Favor of God. Doa Fajar Kemenangan yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4:30 pagi bertempat di gedung Gereja Bethany Favor of God Ring Road Balikpapan. Kekasih Tuhan, berikut ini adalah jadwal ibadah raya Gereja Bethany Favor of God. Ibadah raya 1 jam 8 pagi, ibadah raya 2 jam 5 sore bertempat di gedung Gereja Bethany Favor of God Ring Road Balikpapan. Ibadah raya 1 jam 10 pagi, ibadah raya 2 jam 1:30 siang, ibadah raya 3 jam 6 sore bertempat di Bethany Hall Living Plaza lantai 3 Balikpapan. Untuk ibadah Regeneration diadakan setiap hari Minggu bertempat di Upper Hall Gereja Bethany Favor of God. Kekasih Tuhan, sebelum mengikuti ibadah bersama kami, kami menghimbau agar kekasih Tuhan menginstal aplikasi Peduli Lindungi yang akan digunakan sebelum memasuki gedung ibadah Gereja Bethany Favor of God. Kemanapun kekasih Tuhan pergi dan berada, kami menghimbau agar kekasih Tuhan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, wajib memakai masker. Yang kedua, wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, wajib menjaga jarak. Yang keempat, wajib mengurangi mobilitas. Dan yang kelima, wajib menghindari kerumunan. Sekian Sunday News untuk minggu ini. Kami ucap selamat datang bagi Anda kekasih Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda kekasih Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Stay safe and keep pray to God. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya.